Loh, loh, loh. Bagas. Sini, Nak. Bagas. Bagas. Kenapa? Masuk rumah tidak salam dulu ke Bapak. Ingat, Nak. Salam dan menjawab salam itu adalah doa. Teman-teman aku ngejek aku anak kuli, Pak. Memangnya kenapa Bagas anak kuli? Sini, Nak. Begini, Nak. Kuli itu bukan pekerjaan yang hina. Justru pekerjaan bapamu ini mulia, karena membantu orang lain mendirikan rumah. Lihat gambar itu. Itu siapa, Pak? Itu Bapak Soeharto, Nak. Beliau adalah orang yang mempelopori pembangunan di Indonesia, yang membuat gedung-gedung tinggi, jalanan, dan banyak lainnya. Jadi tugas Bapak tinggal mengikuti jejaknya. Aku ingin menjadi Pak Soeharto, Pak. Bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Kamu harus belajar yang rajin biar bisa seperti Pak Soeharto. Baik, Pak. Bagas akan belajar lebih rajin lagi. Ya udah, mandi sana. Badan kamu kotor tuh. Bagas, ayo, kamu lupa mau masuk rumah nggak bilang salam dulu. Maaf, Pak. Assalamualaikum. Dek, sakitmu kok dari kemarin belum sembuh-sembuh? Aku antar ke dokter ya, Dek. Nggak usah, Pak. Nanti juga sembuh sendiri. Tapi sakitmu itu udah lama. Aku khawatir sama kesehatanmu. Nggak usah, nggak apa-apa, Pak. Ya sudah. Aku bikinin wedang jahe ya, biar tenggorokanmu lega. Iya, Pak. Iya. Udah tanggal berapa ini? Mana uangnya? Sekalian nama tunggakan bulan kemarin. Terima kasih, kita maaf, saya belum ada uangnya. Bapak ini gimana sih, mau nunggak berapa kali lagi? Ya, Pak, saya sekali lagi minta maaf. Kalau Bapak nggak bisa bayar, ya jangan pinjam duit dong. Saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau Bapak nggak bisa bayar, saya ambil semua barang-barang Bapak. Ngerti? Jual saja cincin nikah kita. Insya Allah cukup untuk bayar hutang, Pak. Yeah.
Loh, Dek. Kamu kenapa tuh, Dek? Pak. Kita fokus ke mas sekarang ya, Dek. Pak. Gak usah, Pak. Aku gak apa-apa. Pak. Aku titip Bagas ya, Pak. Bagas itu anak yang pintar. Iya, Dek. Suatu saat Bagas pasti bisa membanggakan kita, Pak. Dek. Sabar ya, Nak. Bangun, Ibu. Pak, Bagas berangkat ke Jakarta dulu ya. Bapak baik-baik di rumah. Bagas, ingat pesan Bapak ya, Nak. Sesibuk apapun kamu, jangan sampai kamu tinggalin sholat. Iya, Nak. Belajar yang serius. Insya Allah, cita-cita kamu tercapai, Nak. Bagas bakal lindung banget sama Bapak. Jangan kecewakan ibumu ya, Nak. Halo Pak, Assalamualaikum. Ada kosan yang kosong gak Pak? Satu orang Pak. Tapi barnya bulan depan bisa gak Pak? Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Bob, gimana? Udah ada kandidat lagi belum? Masih kena garap nih? Bosan gua? Belum ada, Bos. Kayaknya pada sudah susah. Kenapa susah? Gak tahu. Sorry, kayaknya gua baru lihat lo deh. Saya siswa baru, Mbak, di sini. Kenalin gue Rani.
Prawira, Mbak. Tanya aja Bagas. Oh. Bos, Rani, bos. Apa? Mana? Oh iya, cewek gua tuh. Ngapain kesana dia? Nggak beres nih. Ya, Bob. Kita samperin, Bob. Apaan nih? Oh ya, lo masih lama nggak di sini? Kan bentar lagi. Yaudah, gue duluan ya. Di sini, Mbak. Bagus, bagus. Lo masih baru, dia berani bertingkah lo ya. Hei tampan, lo tau gak siapa cewek yang lo aja kenalin barusan? Masih pelajaran bos, biar tahu siapa kita. Hei kutu buku. Mampus. Dengar lo, sekali lagi lo macam-macam sama cewek gua, lo berurusan sama gua, paham? Kalian tuh apa-apaan sih? Harus ya setiap ada anak baru kalian lakukan seperti ini? Tapi sayang, aku lihat kamu digodain sama dia. Wajar dong kalau aku lindungi kamu dari sekutu buku ini. Dia bener. Tuh kan? Cukup ya Farel, aku udah gak mau denger alasan kamu lagi. Hey guys. Sayang! Sayang! Terus gimana bos? Ah bodoh lah. Udah kita cabut aja. Bos, bos tungguin. Bos. Kacang, kacang. Ribuan murah meriah. Silakan kak kacangnya kak. Thank you.
Bagas lulus dengan nilai terbaik. Bagas sudah buktiin janji Bagas ke Bapak sama Ibu. Saksiin Bagas dari surga ya. Halo. Ya, halo Mbak Rani. Lagi di mana? Aku lagi di kawasan, Mbak. Ada apa ya, Mbak? Bisa ketemuan di taman kampus sekarang nggak? Oh, ya udah, Mbak. Aku siap-siap dulu ya. Assalamualaikum. Maaf Barani, bukannya tadi ngajak aku kesini mau ngomongin sesuatu. Kok Barani diem aja toh? Ada apa ya? Iya Gas, sorry. Ternyata ini gak bisa gue omongin pakai kata-kata. Maksudnya gimana Mbak? Gas, sebenarnya lo sadar gak sih tentang kedekatan kita selama ini? Lo sadar gak sih Gas? Lo ngerasain gak sih Gas apa yang gue rasain selama ini? Gue gak mau setelah kelulusan lo. Gak mau apa Mbak? Gue gak mau kehilangan lo. Nak, jangan lupa fokus belajar ya. Hati-hati berteman. Dan jangan pacaran dulu. Kalau kamu udah sukses, perempuan mana juga pasti kepincut sama kamu. Iya Pak, Bagas bakal ingat terus pesan Bapak. Jawabanku tetap sama Mbak Rani. Sama kayak tahun lalu. Aku gak bisa menjalani hubungan sebelum aku sukses. Percaya sama aku Mbak, kalau kita berjodoh, insya Allah kita pasti dipertemukan kembali Mbak. Ya Mbak Rani. Bapak lebih memilih membangun kampus ini? Saya yakin bahwa pendidikan itu bisa sebagai jembatan untuk hidup yang lebih baik lagi. Indonesia pasti akan bangga punya orang seperti Bapak. Robert, ini file sudah saya tangani semua ya. Kamu tinggal lanjutkan aja. Baik Pak, kalau gitu saya langsung pamit ya Pak. Iya. Oh ya Robert, tolong sampaikan ke semua tim agar sholat tepat waktu ya. Baik Pak. Waalaikumsalam. Iya, Papa bentar lagi sampai rumah kok. Mau masak apa hari ini? Hari ini Mama masak kesukaan Papa. Cepat pulang ya. Ditungguin si Dede tuh di rumah. Dek. Dek.